Akhir-akhir ini kecoh diperkatakan apabila terdapat banyak pihak yang seakan tidak berpuas hati dengan kerja khidmat yang dilakukan oleh Ustaz Abilio. Tidak berniat mahu melukakan hati sesiapa, posting di Facebooknya, pendakwah itu menyatakan permohonan maaf. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Dalam penulisannya di Facebook, Ustaz Abid tidak menyalahkan mana-mana pihak pun. Sebaliknya, apa yang dikongsikan hanyalah luahan hatinya. Jelas pendakwah itu selagi nyawanya dikandung, dia tetap akan teruskan kerja amal yang dilakukan. Dia mahu sisa-sisa hidupnya dihabiskan untuk kebaikan. Sedar selalu diperkatakan, Ustaz Abid memohon maaf kepada semua. Apa yang dilakukan selama ini hanya untuk membantu dan tidak berniat mahu menyakitkan hati mana-mana pihak. Dalam pada itu, kebanyakan netizen tidak putus memberikan kata semangat dan sokongan kepada pendakwah tersebut untuk terus berjuang melakukan segala kerja amalnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.